Selamat Hari Raya. Hari untuk kita bersukaria. Sedap tak suara saya? Sempena Aidilfitri ini, saya dicabar untuk membuat berita buluh. Salah satu tradisi yang semakin dilupakan. Kalau raya, kalau tak ada berita, tak sah kan? Okay, jadi, saya ini nak cuba buat berita buluh. Saya nak mengangkat orang ni. Tak tahulah lepas ke tak. Maaflah, badan kecil sangat. Kecil-kecilah, eh? Hei, lepas. Jauh kan berjalan? Nak cari semata-mata, nak cari buluh. Nak buat pelita. Sekarang bawa balik kampung. Jadi, mula-mula yang kena, benda yang pertama kita kena cari buluh. Baru boleh jadi pelita. Jom. Pelita atau panjut menjadi lambang kemeriahan Aidilfitri. Tanpa pelita, tak kisahlah pelita biasa ke maupun pelita buluh, suasana malam Ramadan dan Syawal pastinya suram. Untuk membuat pelita buluh ini mungkin senang bagi golongan abang-abang. Abang-abang tu siapa? Abang-abang lah. Kita tak tumpah pun. Kepak kan sikit. Kepak. Dia nak kepak lah. Ingatkan senang nak buat pelita buluh ni. Tetapi bagi saya, sebenarnya susah. Tetapi sayang, dek kerana peredaran zaman, pelita buluh jarang dipasang. Selain kesukaran mendapatkan minyak tanah, menjadi salah satu faktor ini jarang digunakan ketika tibanya air negeri. Tak berhenti! Teknik membuat pelita buluh sebenarnya adalah sangat senang. Cuma tenaga kena kuatlah. Sebab tu saya cakap tadi, abang-abang je mampu buat pelita buluh ni. Takkan pelita buluh? Senang je. Sis kot. Untuk membuat pelita buluh ini, semua jenis buluh boleh digunakan. Dan dipotong antara satu atau dua ruas. Ni kita nak buat lubang untuk buat stand, abang. Ni untuk buat lubang atau buat stand lah untuk pacak nanti. Tiga lubang ditebuk di atas buluh berkenaan, iaitu dua lubang untuk sumbu pelita dan satu lubang untuk diisi minyak tanah. Sementara dua lagi lubang ditebuk di hujung buluh bagi memastikan pelita buluh berada dalam keadaan stabil apabila ianya diletak di atas dua tiang yang diperbuat daripada buluh. Okey. Pacak dulu buluh ni. Jadi nak letak pelita. Dan di sekeliling sumbu perlu diletakkan tanah liat atau paling senang diletakkan plastisin. Itu antara paling senang didapatilah. Tujuan tanah liat diletakkan adalah bagi mengelakkan sumbu terbabit jatuh ke dalam buluh. Susah kan nak buat? Saya baru ingat nak buat banyak-banyak untuk pasang kat kampung nanti. Nampaknya tak kesampaianlah sebab sangat susah. Ini hasilnya pelita yang telah siap. Kalau saya, kalau dekat kampung saya, saya tak pernah buat benda ni. Beli yang dah siap je. Tapi ini yang first time saya belajar, sebenarnya susah. Bukan senang, ya? Berpeluh-peluh, berkicap. Okey. Nanti kita main bunga api malam ini. Bye. Kepada semua sisis yang berada di luar sana yang ingin berkongsi aktiviti mereka dan mencabar saya, anda boleh emailkan kepada kami news.nxdigital@gmail.com. Selamat Hari Raya kepada semua penonton NX Digital. Jom main bunga api. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Yeay! Sambut dengan gembira. Miskin kaya memakai kajutan.